ibadah. Salam adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, hari ini Rasul Sadi ditemani oleh Rasul Ferdi. Apa kabar Rasul Ferdi? Nah, adik-adik di rumah, apakah adik-adik hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, udah siap ya? Oke, adik-adik yang di rumah, siapkan hati adik-adik untuk kita memulai memuji Tuhan ya adik-adik. Nah, hari ini ada juga cerita dan ada juga aktivitas. Nah, adik-adik, kita hari ini mau bernyanyi dulu. Ini kan pagi hari nih, baru bangun pagi nih. Kita mau ngucap selamat pagi dulu sama Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita.
supaya kami mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jadi, tadi sudah lihat kan? Tadi siapa ya? Ada bapak-bapak pakai baju merah, terus lagi berpikir. Kayaknya lagi pusing banget tuh. Kenapa ya? Tapi bapak tadi ngapain lagi ya? Selain berpikir, berdoa. Terus, bapak tadi juga, terakhirnya dia senang. Siapa ya? Siapa adik-adik yang tahu kira-kira? Ayo, yang ingat. Pernah adik kita pakai seperti itu juga. Bapak Yakub. Nah, adik-adik ingat siapa Bapak Yakub? Bapak Yakub anak dari Bapak Isa. Kemudian dia saudara dari Esau. Yakub ini pergi dari rumah. Pergi dari rumah meninggalkan keluarganya. Kemudian dia bekerja di rumah namanya Bapak Laban. Siapa? Bapak Laban. Kenapa ya tadi Bapak Yakub lagi berpikir? Kenapa ya Bapak Yakub itu lagi pusing? Kenapa ya? Ternyata dia tuh lagi mikir. Dia tuh pengen pulang. Bapak Yakub pengen pulang, tapi dia selama ini gak dapat upah. Dia kerja, ya. Bapak Yakub ini kerja mengembalakan kambing domba Bapak Laban. Tapi gak pernah dapat upah. Kenapa? Soalnya upahnya istrinya, dijadikan istrinya. Jadi anak-anaknya Bapak Laban itu. Tapi kan Bapak Yakub juga pengen punya harta, ya, pengen punya ternak sendiri. Akhirnya dia berpikir, gimana ya? Terus Bapak Yakub berdoa sama Tuhan, memohon petunjuk Tuhan. Gimana ya caranya Bapak Yakub punya harta sendiri dan Bapak Yakub bisa pulang bawa istri, anaknya, dan hartanya. Setelah berdoa, dia dapat jawabannya. Akhirnya Bapak Yakub datang temuin Bapak Laban. Dia pergi ketemu Bapak Laban, dia bilang sama Bapak Laban. Bapak Laban, saya mau pulang. Mau ketemu keluarga saya. Mau bawa anak istri saya. Tapi saya juga mau bawa harta, mau bawa ternak. Selama ini Bapak gak kasih upah sama saya. Bapak Laban. Gimana ya? Apa yang saya harus kasih ke kamu? Gitu. Ngobrol. Akhirnya mereka sepakat. Kambing domba yang bintik-bintik, kambing domba loreng, buat Bapak Yakub. Katanya gitu. Boleh, Bapak Yakub setuju. Akhirnya Bapak Yakub pikir, aduh gimana? Biar kambing dombanya bisa banyak, terus bisa kuat-kuat. Dia berpikir lagi, dia berdoa, dia berusaha, dia cari tahu. Akhirnya, dia kumpulkan
dikasih itu ketika ada kambing domba yang kuat. Wah, kambing domba yang kuat sedang minum. Bapak yang kukasih batang-batang pohon itu. Nah, ada prosesnya adik-adik. Sampai akhirnya kambing domba itu banyak yang bintik-bintik, banyak yang loreng-loreng. Wah, seneng banget Yakub ya. Nah, dia pisahkan yang bintik-bintik. Ya sudah sepakat, yang bintik-bintik, yang loreng, yang polos pun Bapak Laban. Yang bintik-bintik, yang loreng, dan kuat. Itu ternyata punya Bapak Yakub. Banyak banget. Nih. Wah, yang besar-besar, yang berbintik-bintik, punya Bapak Yakub. Yang kecil, itu polos, punya Bapak Laban. Nah, adik-adik, pokoknya Bapak Yakub seneng banget. Udah gitu, Bapak Yakub minta izin sama Bapak Laban, bawa istrinya, bawa anaknya, bawa kambing dombanya, bawa ternak, bawa semua hartanya untuk pulang ketemu keluarganya. Nah, sekarang adik-adik, lalu semua tanya. Siapa adik-adik yang kalau lagi dapat tugas, dapat PR, marah-marah karena nggak bisa? Duh, nggak bisa. Ini gimana ya? 5 × 2,5. Aduh, apa sih? Matematika pusing. Terus kalau yang ke adik-adik balita, aduh gimana sih nulis huruf A? Nggak bisa-bisa. Siapa yang kalau udah nggak bisa terus marah-marah? Gak boleh. Kalau udah gak bisa apa? Berdoa. Berdoa, diam dulu berdoa. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku gak bisa. Gimana ya? Minta tolong sama Tuhan. Udah berdoa, terus apa? Minta tolong sama mama papa. Ma, ini ada PR, aku gak bisa. Ini huruf angka 2 kok gak bisa-bisa ya ma? Minta tolong mama papa ajarin ya. Nah, pasti bisa. Mungkin sekarang belum bisa. Tapi adik-adik harus percaya. Tuhan menolong. Lewat mama papa, lewat kakak, lewat siapapun, lewat bu guru. Pasti adik-adik bisa. Ya. Nah, kita mau belajar seperti Bapak Yakub. Berdoa dan berusaha. Jangan lupa itu. Kita percaya bahwa Tuhan kita buka Alkitabnya, kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Filipi 4 ayat 13. Oh, buka Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kita pakai gerakan ya adik-adik. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita ulangi ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi adik-adik harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja menolong kami dalam setiap kesusahan, dalam setiap masalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kali ini kita akan melakukan aktivitas ya. Kami bersama Lasa Ganjar akan membuat gambar domba ya. Di mana kalian tadi sudah mendengarkan bahwa ada Bapak Yakub dan Bapak Laban ya. Ada domba yang bintik-bintik, ada domba yang polos. Oke.
Oke, baik, kita akan membuat gambar domba. Namun sebelumnya adik-adik persiapkan dulu ya alat tulisnya. Ada pensil, ada penghapus, ada spidol mungkin, atau krayon, atau pensil warna. Ya, coba kalian sudah siapkan. Oke, kemudian medianya adik-adik, kalian buat boleh pakai kertas HVS, buku gambar, atau kertas polos. Sudah siap adik-adik? Ayo, ikuti langsung ganja di depan ya. Baik, awal mula kita akan membuat seperti huruf U adik-adik, seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa dong semua ya? Tentunya bisa. Kita akan buat lagi lingkaran. Ya, kita buat kepalanya dulu adik-adik ya. Di sini ada dua mata ya. Mata kita ada buletan hitamnya ya. Kita akan buat juga nih sayang ya. Nah, seperti ini. Boleh seperti huruf C yang menempel di lingkaran tadi. Ada dua adik-adik. Yang ini warna hitam, kemudian yang kedua ini adalah warna biru lebih bagus atau coklat muda. Boleh silahkan nanti ya. Ah, seperti ini. Oke. Baik, kita buat hidungnya. Oh. Lagi seperti ini. Cepatan enggak, Lasa? Enggak ya? Kemudian ini domba sedang tersenyum adik-adik. Ya, seperti kalian juga harus banyak senyum ya. Sudah adik-adik? Ah, ini dia ya. Dia punya rambut yang ikal. Nah, sudah? Kita teruskan ya. Jangan lupa pakai pensil dulu ya. Kalau Lasa pakai spidol, karena di whiteboard kalian boleh pakai pensil dulu. Nanti kalau sudah, kita tebalkan pakai krayon atau pakai spidol atau pensil warna. Lanjut lagi, seperti ini adik-adik. Oh. Nih, ya. Kita buat telinganya adik-adik. Nah, punya telinga, seperti kita punya telinga ya kan, untuk mendengarkan firman Tuhan, nasihat orang tua ya, didikan dari Lasa atau guru dan sebagainya. Telinganya ada berapa adik-adik? Dua. Iya, karena dia domba, kalau sudah dewasa, sudah besar, dia akan tumbuh tanduknya. Nah, buat tanduknya ya, seperti apa ya Lasa tanduknya? Seperti ini asik, adik-adik. Ya, tanduknya nanti boleh warna hitam ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jangan takut adik-adik. Ah, seperti ini ya. Ingat, tetap pakai pensil. Sudah, kita kasih kakinya. Ada berapa kakinya? Ada 4 ya. Yang satu lebih dari garis, yang satunya nempel dengan garis, sama dengan di belakangnya juga ya. Belum ada ekornya. Dia kan punya ekor ya, binatang ya. Ayo kita bikin set. Gini dulu ya. Kalau sudah ada adik, kita ambil pensil warna hitam atau krayon hitam atau spidol. Sudah siap ya? Ingat ya. Yuk, kita buat yang garis lurus tadi dengan bergelombang, garis-garis yang melengkung seperti ini. Nah, boleh di atasnya ya. Nanti ini garisnya akan kita hapus setelah kita buat garis dengan spidol atau pensil warna. Lanjut ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Terus, jangan takut ya, terus saja, nanti ada dihapus. Terus saja sayang. Nah, seperti ini. Iya. Ya. Kemudian kakinya. Kakinya juga dari atas. Terus. Nah. Ya. Empat-empatnya nanti ya. Oke. Ya. Kemudian belakangnya. Ingat, belakangnya tidak dari atas ya, tapi menempel dengan garis gelombangnya tadi. Satu lagi. Nah, ini dari atas ya, dari atas ya, Dede ya.
Oke. Kita lanjutkan. Dia punya kuku, ya. Kuku yang dua, namanya kakinya ya, gak ada kukunya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian tengahnya ini kuku belah, ya, kuku belah. Nah, kita bikin empat-empatnya, ya. Dia punya kuku belah seperti ini. Nah, ya, tengahnya. Set. Kemudian lanjut. Set. Satu lagi. Set. Tengahnya. Namanya kuku belah. Oke. Yang belum dikasih garis gelombang atau lengkung yang mana nih? Ekornya ya. Kita bikin ekornya dengan lengkung-lengkung juga. Nah, kita akan hapus nih ya. Nah, kalau kalian sudah tadi pakai pensil kan ya, kemudian yang ini pakai spidol atau pakai crayon ya, kita hapus yang pensilnya ya. Ya, set, hati-hati ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini belum nih, set. Ini juga. Ini juga loh saya. Tuh, perhatikan nih ya. Adik-adik ya. Ini juga nih. Nah. Sudah ya? Baik. Kita permanis, kita bikin lebih manis ya. Nah, ini yang aku sedikit tadi boleh ditambahkan. Ya. Kemudian supaya terkesan bulu dombanya kita tambahkan seperti ini. Nah, ya, boleh di mana tempat boleh, ya. Tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu, ya. Kemudian di sini juga. Nah, perutnya boleh. Oh, rambutnya juga. Oke, adik-adik, kalau sudah seperti ini, ya, supaya dia tidak terkesan terbang misalnya ya, kita bikin daratannya, kita bikin rumputnya adik-adik, ya. Baik, kita kasih yuk, ya. Nah, seperti ini adik-adik. Bisa ya, nih, naik, turun, seperti ini. Ya, kalau kalian bisa seperti ini, boleh. Kalau kalian tidak bisa, boleh kok seperti ini. Ah, boleh, ya. Ya, ini di padang rumput ya. Ada batu-batuannya boleh ya. Set. Ya. Sudah adik-adik? Oke, baik. Kita akan warnai ya. Boleh ambil warna pensil warna biru muda. Kita kasih warna biru muda di sini. Set, ya. Ini muda. Kemudian yang di sini boleh warna hitam. Oke. Okay. Ya. Hidungnya juga hitam. Nah. Ya. Di sini boleh kasih pink ya atau krem ya. Jangan merah ya. Merah boleh enggak ya? Merahnya merah muda, jangan terlalu tua ya. Jangan terlalu gelap ya. Nah. Kemudian ini warna hitam. Ya, kukunya sama ini enggak bisa ditawar ada di warna hitam nih, ya. Bola matanya, hidungnya sama kukunya ya sayang ya adik-adik ya. Nih. Terus. Iya. Selesai aktivitas kali ini, kalian boleh tambahi apa namanya awan, kemudian pelangi atau ada temannya ya, terserah silakan berkreativitas, beraktivitas, jangan ragu-ragu, jangan takut. Oke, baik, kali ini aktivitas kita akhiri, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Nah, adik-adik, nah tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan aktivitas. Ya, Lose ya. Nah, sekarang kita ada pengumuman, Lose. Nah, apa ya, Lose ya? Nah, kita kan sudah naik kelas. Nah, adik-adik di sekolah naik kelas. Di sekolah minggu juga naik kelas. Kelas berapa, Lose? Nah, jadi yang kelas 1, yang kemarin kelas 1 naik ke kelas 2. Yang kelas 2 naik ke kelas 3. Nah, adik-adik yang dulu balita sekarang sudah SD kelas 1 naik juga ke kelas 1. Gitu. Berarti kalau yang adik-adik batita itu dia kalau udah TK ke balita ya, Lose ya? Iya. Berarti kalau mereka nanti kelas kecil sampai ke kelas. Nah, yang kelas kecil ibadahnya kan sampai kelas 2. Nah, buat adik-adik yang sekarang kelas 3 yang naik ke kelas 3 ya. Nah, ibadahnya udah nggak di channel kelas kecil lagi. Nah, nanti pilih yang channel kelas besar. Karena kelas besar itu kelas 3 sampai kelas 6. Gitu loh, Se, ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi dulu ya sebelum kita tutup dalam doa. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak.